Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik videonya, pilih ekstrak audio. Terus klik audionya, pilih GBG potongan atau irama. Nah, di sini kalian tinggal ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping, masukin satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Durasi foto ini 4.9 detik ya. Kalau udah, kalian bisa pilih edit, pilih pangkas. Pilih 4:3, sesuaikan fotonya. Pilih checklist. Perbesar sedikit fotonya, terus ke atasin kayak gini ya. Harus lurus patokannya garis biru yang di tengah. Oke, sekarang kalian perhatiin ya, keterangannya udah aku simpen di sini. Nah, di awalnya kasih keyframe tetap, terus di akhirnya kasih keyframe fotonya ke atasin sampai habis. Harus lurus ya, teman-teman. Oke, sekarang klik dulu tanda plus, masukin latar hitam, pilih tambah. Durasi latar hitamnya sampai akhir ya. Oke, sekarang kita lanjut editnya, kalian bisa ke awalan. Kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin satu foto, pilih tambah. Nah, durasi foto ini 10 detik ya. Kalau udah ke awalan, sama kayak tadi ya. Pilih edit, pilih pangkas. Pilih 4:3, sesuaikan fotonya, pilih checklist. Perbesar sedikit fotonya, terus ke bawahin. Di bawah foto yang pertama ya. Kalau udah di awalnya kasih keyframe tetap. Terus kalian bisa hitung aja ya. Di titik bit yang kedua kasih keyframe fotonya ke atasin. Harus lurus ya. Terus di akhirannya kasih keyframe fotonya ke atasin sampai habis ya. Oke, sekarang kita lanjut, kalian bisa ke awalan, pilih tambahkan overlay, masukin satu foto lagi, pilih tambah. Untuk durasinya 14.9 detik atau 15 detik ya. Kalau udah, kalian bisa ke awalan. Sama kayak tadi, kalian bisa pilih edit, pilih pangkas. Pilih 4:3, sesuaikan fotonya, pilih checklist. Perbesar sedikit fotonya, terus kebawahin di bawah foto yang kedua ya teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah di awalnya kasih keyframe tetap. Terus di titik bit yang kedua, kasih keyframe. Fotonya ke atasin, ikutin foto yang kedua ya. Terus kalian bisa ke titik bit yang keempat. Kasih keyframe, terus fotonya ke atasin. Terus ke akhiran, kasih keyframe, fotonya ke atasin sampai habis ya. Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama. Yang ini ya. Pilih tambahkan overlay, masukin satu foto lagi, pilih tambah. Untuk durasinya 16.4 detik ya. Kalau udah, kalian bisa ke awalan. Sama aja kayak tadi ya, teman-teman. Pilih edit, pilih pangkas, pilih 4:3, sesuaikan fotonya, pilih checklist. Perbesar fotonya, terus ke bawahin. Di bawah foto yang ketiga ya. Di awalnya, kasih keyframe tetap. Titik bit kedua, kasih keyframe. Fotonya ke atasin, ikutin foto yang ketiga. Terus di titik bit yang keempat, yang ini ya. Kasih keyframe fotonya ke atasin, ikutin foto yang ketiga. Di titik bit yang keenam, kasih keyframe fotonya ke atasin. Di akhirannya kasih keyframe fotonya ke atasin sampai habis ya. Nah, sekarang kalian hitung aja ya, teman-teman.
pokoknya di titik bit yang ketiga. Nah, yang ini, pilih tambahkan overlay, masukin satu foto lagi, pilih tambah. Untuk durasinya sampai akhir ya. Oke, sekarang kalian bisa ke awalan. Sama aja kayak tadi ya, pilih edit, pilih pangkas. Pilih 4 berbanding 3, sesuaikan fotonya, pilih checklist. Perbesar sedikit fotonya, terus ke bawahin. Di bawah foto yang keempat ya. Nah, kalau udah, di awalnya kasih keyframe tetap. Titik bit kedua kasih keyframe. Fotonya ke atasin, ikutin foto yang keempat. Terus di titik bit yang keempat, kasih keyframe fotonya ke atasin, ikutin foto yang keempat ya. Terus di titik bit yang kelima, kasih keyframe fotonya ke atasin kayak gini ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa ke titik bit yang kelima. Hitung aja ya teman-teman. Nah, di sini pilih tambahkan overlay, masukin satu foto, pilih tambah. Durasinya sampai akhir ya. Kalau udah ke awalan, pilih edit, pilih pangkas, pilih 1 banding 1, sesuaikan fotonya, pilih checklist. Perbesar fotonya, terus ke bawahin di bawah foto yang kelima ya. Kalau udah di awalnya, kasih keyframe tetap. Titik bit kedua, kasih keyframe fotonya ke atasin, ikutin foto kelima. Terus di titik bit ketiga, kasih keyframe fotonya ke atasin kayak gini ya. Oke, sekarang kalian bisa ke awalan. Pilih tambahkan overlay, masukin liriknya, pilih tambah. Perbesar dulu kayak gini, pilih volume, matiin volumenya, pilih checklist. Pilih campuran, pilih filter, pilih checklist. Oke, yang terakhir kalian bisa ke awalan, kembali dulu. Terus pilih efek video. Pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist. Durasinya sampai akhir, pilih objek, pilih semua video. Pilih checklist, pilih sesuaikan. Atmosfernya 50, pilih checklist. Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Untuk cara upload ke templatenya, checklist fotonya aja ya. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku, see you the next video.